Oke, Bapak Ibu, kita sudah lama tidak berjumpa ya. Dengan kesibukan yang beragam Bapak Ibu ya, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan ini Bapak Ibu kita akan membuat ini Bapak Ibu. Ini namanya seri kita jumpai buah mengkudu ya. Nah ya. Ini sangat ciri jumpai Bapak Ibu ya. Jadi kita khusus video ini adalah cara pembuat POC dari buah mengkudu dan bagaimanakah cara-caranya. Pertama Bapak Ibu begini. Ini siapkan dulu buah mengkudu sekitar 2 kilo ya, 2 kilo untuk ini untuk takaran 20 liter Bapak Ibu ya. E4 bahan kedua dan juga namanya apa ini? Molase ya. Molase atau air gula merah Bapak Ibu ya. Dan juga namanya ini namanya air leri ya. Air leri atau air biasa juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi bahan ini cincang Bapak Ibu ya. Nah, dicincang halus. Jadi kalau di blender apakah bisa? Bisa sekali. Nah, ya. Lebih halus, lebih bagus Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai ya, kita cincang ya. Jadi ini yang 2 kilo ini adalah takaran untuk campurannya adalah untuk 20 liter lebih Bapak Ibu ya, kurang lebih lah ya. Nah jadi ini bahannya kita semua masukkan ke dalam ya. Oke. Oke Bapak Ibu, inilah ya air kita ya, kita buat sama air biasa ya. Bagus juga Bapak Ibu kalau ada air leri ya atau air cucian beras Bapak Ibu ya. Jadi ini kita tambahkan E4 ya. E4 kurang lebih 3 sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini takaran kita. Ya, sebenarnya makin banyak sebenarnya lebih bagus Bapak Ibu ya. Jadi begini, sesudah ini kita kasih lagi molase Bapak Ibu. Nah, molase atau air gula merah atau air gula putih ya ini. Oke. Nah, kita aduk Bapak Ibu. Ya. Oke, ini nih sudah beres Bapak Ibu. Tinggal kita tutup ya. Ini tutup harus rapat Bapak Ibu ya. Ini harus rapat ini. Nah, ini dia. Kita tutup rapat nanti kita diamkan kurang lebih 2 minggu ya. Ini nanti 2 minggu sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi cara penyimpanannya adalah simpan di tempat yang teduh. Jangan kena sinar matahari langsung dan juga sekali dalam 2 hari buka tutup ya. Lakukan namanya pembuangan gas dan juga pengecokan atau pengadukan ya supaya homogen Bapak Ibu. Sekianlah Bapak Ibu cara kita pembuatan POC buah mengkudu. Pemanfaatannya adalah untuk namanya tanaman kita supaya subur. Kenapa demikian? Karena menurut beberapa jurnal, karena si buah mengkudu ini mengandung namanya unsur P dan N yang tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat cocok untuk fase vegetatif Bapak Ibu ya. Dan juga ini sangat baik juga untuk mengendalikan namanya penyakit layu fusarium Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus ini. Ini sangat-sangat dianjurkan oleh jurnal-jurnal, oleh mahasiswa-mahasiswa atau peneliti Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat berpengaruh nyata untuk mengendalikan namanya layu fusarium. Inilah manfaat si POC namanya buah mengkudu tadi.
Oke Bapak Ibu ya, sekianlah video kita. Nanti video ini akan berlanjutan Bapak Ibu ya. Nanti kita buka lagi sekitar 2 minggu lagi. Oke. The next day. Oke Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya sekitar 2 minggu setelah pembuatan namanya POC. POC Mengkudu Bapak Ibu ya. POC itu Mengkudu itu sangat bagus untuk menyuburkan tanah. Kenapa demikian? Karena POC Mengkudu tadi menghasilkan unsur N dan P yang tinggi Bapak Ibu ya. Jadi sangat cocok untuk pertumbuhan di fase vegetatif. Fase vegetatif atau fase pertumbuhan Bapak Ibu ya. Jadi pas untuk cocok untuk pertumbuhan ini tanaman kangkung dan juga tanaman melon kita. Ini dalam media polybed Bapak Ibu ya, atau media pot. Ini sangat bagus untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Ini dia Bapak Ibu POC kita tadi. Ini dari Mengkudu ya, ini dia, ini Mengkudu ini. POC-nya tadi Bapak Ibu harus berwarna ini dia Bapak Ibu, harus berwarna begini. Coklat keemasan Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada kehitaman atau aroma bau Bapak Ibu, karena itu cenderung POC kita itu adalah gagal Bapak Ibu ya. Jadi usahakan lihat dari secara visual atau secara langsung warnanya akan coklat atau kuning keemasan Bapak Ibu ya. Dan juga kalau kita cium Bapak Ibu, nah, kita cium Bapak Ibu, dia akan mengeluarkan aroma fermentasi atau aroma tape. Berarti POC kita tadi sudah berhasil Bapak Ibu ya. Ini kita fermentasi kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus untuk fase vegetatif karena mengandung unsur N dan P yang tinggi untuk fase pertumbuhan dan juga mengendalikan namanya layu fusarium. Nah, yang diakibatkan oleh jamur Bapak Ibu. Ini sangat petani cabai sangat ini merugikan ini karena layu fusarium ya. Cara aplikasinya begini Bapak Ibu ya. Ini langsung caranya Bapak Ibu ya. Ini dia. Dosis kita adalah 1 banding 10 Bapak Ibu. Takarannya sebenarnya itu tidak Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena POC atau organik ini tidak merusak. Jadi ini ya POC tadi Bapak Ibu, jadi kira-kira sajalah ya. Jadi tidak masalah, 1 banding 10 ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, kita ambil air biasa ya. Ini air ini jangan istilah kata kena air pam ya, karena air pam sekarang mengandung kaporit Bapak Ibu, jadi kurang bagus untuk tanaman kita. Jadi begini nih, jadi ini cara aplikasinya Bapak Ibu. Jadi langsung saja disiram begini sekelilingnya, tidak masalah ini. Yang penting basah dia Bapak Ibu. Oke, ini aman. Jadi saya kira cukup sekian lah Bapak Ibu cara pembuatan POC dari Mengkudu tadi dan juga cara aplikasinya Bapak Ibu ya. Saya kira cukup sekianlah Bapak Ibu video kita, semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada pertanian organik secara khususnya pertanian berkelanjutan. Sekian dulu.